Oke Bung, kemarin saya buat postingan di Youtube ya Pada tanggal 4 Juni 2024 ya Apakah Anda yang check out? Ya nanti saya bacakan siapa saja yang dapat diskon besar guys ya Dalam acara syukuran 20.000 subscriber ya Nah nanti saya akan bacakan siapa saja yang check out ya Ada tiga itu ya Oke sekarang kita bahas Center Sovereign SC33 guys Sebelumnya pernah saya review juga ini ya. Tapi bukan yang ini yang dulu itu 5000 Kelvin guys Nah sekarang adalah yang 6000 sampai 6500 Kelvin untuk LED-nya guys. XHP 70D HI ya. Oke, di sini untuk maksimal lumensnya guys 5200 ya untuk satu LED itu guys. Untuk throw-nya jaraknya maksimal 327 meter. Ya, logonya Sovereign warna orange ini dia ya, guys dan putih seperti ini mirip dengan ini dia. Nah, putih dan orange ya, mirip-mirip. Apakah ini? Ini adalah Majakatari guys, tisu pria bungkusnya mewah seperti ini ya dan harganya ini 10 ribuan guys dapat berapa pack itu lihat aja guys nah seperti ini wah isinya banyak ini guys ya nah dapat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ya 10 ribu dapat satu lusin guys 12 ya jadi ini adalah tisu parfum guys ya untuk pria gitu ya jadi anda yang suka beli tisu sulapan itu ya <laughs> maka coba tisu ini guys ya ini adalah produk dari Cool Clean Tissues ya dan bukunya ini seperti aluminium foil gitu guys ya nah kita buka set wah saya juga belum pernah coba sebelumnya guys nah, seperti ini nah jadi ini bas wah aromanya langsung guys langsung mas us wangi benar-benar wangi nih guys jadi ini semacam tisu basah ya memang basah guys tapi parfumnya ini dikhususkan untuk para pria nah bisa kawan-kawan usapkan di mana aja nih guys. Kalau berpeluh siang hari ya atau berkeringat gitu usapkan di leher ya, baunya hilang, wanginya keluar guys. Mantap kali ini. Nah, uh. Wah, wanginya beda guys. Beda ya sama itu tisu bayi yang bahasa beda, bukan bukan seperti itu wanginya. Ini adalah tisu perfume guys untuk pria ya. Atau yang suka merokok ini Tangan-tangannya bisa diusapin ya Bau tembakau rokok itu kan kurang sedap ya guys Bagi wanita gitu ya Atau orang lain yang tidak merokok Nah ini saya tadi habis merokok guys Hmm Aromanya Aroma rokoknya hilang guys Dan digantikan dengan wanginya ini Mantap lah Nah ini dia produknya Ini 10 ribuan ya Mungkin 12 ribuan ada diskon Jadi 10 ribu Katari Majal Tisu parfum pria Isi 12 packs ya Atau selusin guys Ini dia tokonya Cool Clean Tissus Dari kota Malang Kita kunjungi produknya apa saja Apakah tisu doang gitu ya ikuti toko sekarang guys supaya dapat diskon ya voucher voucher seperti itu nah ya di sini khusus tisu tisu nah ini yang buat wanita juga ada nih guys ya pasti aromanya berbeda dengan yang khusus pria ya tisu galon juga ada cleaner lensa kacamata anti embun guys ya biasanya kalau kita kac pakai kacamata makan makanan yang panas itu biasanya berembun ya nah ini yang punya usaha galon ya bisa pesan di sini harganya 100 rupiah guys bisa kamu desain ya atau ingin dikasih cap merek sendiri itu juga bisa mantap sekali link tokonya ada di deskripsi oke okay. oh ya guys ada cat sebentar ini guys ya saya balasin ya syukuran dua ribu subsnya udah habis mas oke okay, Ya mas sudah habis oke okay, ya jadi memang sudah habis guys sama sekali itu belum ada sejam ya udah tercekot tiga tiganya nah ini dia berurut banget ya mulai dari A B ya ke C dan saudara dari mana coba saya cek ya ini privasi guys cuma saya Kasih tahu nama dan kotanya ya. Jadi yang paket A ini dibeli oleh saudara Mei ya yang ada di kota Medan, guys. Jadi paket A ini adalah center seharga 200 ribuan, center tangan ya. Tapi ya mungkin butuh center kepala, saya bonusi center kepala, guys. Kemudian yang B, yang B ini adalah center 100 ribuan ya, yaitu center kepala, tapi mungkin butuh center tangan, saya bonusi center tangan, guys. Yaitu saudara Fiter Muhammad Aufa ya yang ada di Kabupaten Jepara. Oke, kemudian yang paket C ini sama ya dengan yang paket B, yaitu senter kepala harganya ya 100 ribuan, saya bonusin lagi e, senter tangan seperti itu. Adalah saudara Aditya Dwi Parasetyo yang ada di Jakarta, guys. Yaitu Cakung ya, saya pernah punya teman itu teman sekolah, pindahan gitu guys dari Cakung katanya ya. Oke, terima kasih ya kepada para penonton yang sudah mendukung channel ini yang suka like, suka nonton, suka komentar ya. Semoga Anda sekeluarga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Selamat juga bagi para yang ngecek checkout dengan harga 30 ribuan tadi ya. Semoga barangnya bermanfaat dan bisa membawa berkah atas uang 30 ribu yang Anda berikan kepada saya. Oke, okay, kita bahas ke Solfrin SC33 guys. Nah, kalau senter semacam Solfrin ini kapan di, dibuat bahan untuk syukuran? Kapan? Ya mungkin kalau sudah 70.000 subscriber guys karena ini sekarang harganya 750.000an guys ya. Jadi nanti kalau 30.000 subscriber ya center harga 300 ribuan ya untuk paket A nya kemudian ada paket B, C sama D ya karena 30 kan 3 A center utamanya B, C, D atau 1, 2, 3 yang ke 30 gitu maksudnya ya adalah untuk ke center tambahannya mungkin ya center 100 ribuan lagi ya seperti itu guys kalau yang utamanya ini adalah center yang harganya sesuai kepala subscribernya ya. Misalkan 50 subscriber ya 500 ribuan gitu seperti itu. Nah seperti ini untuk bukusnya kita dapat lanyard guys ya, lanyard dan oring cadangan. Kemudian buku manual, oke. Kemudian USB Type C, tebal, panjang dan bagus ini guys. Kemudian ini dia senternya. Oke. Bukusnya ini model yang uh, premium sih guys ya. Brookeus maupun print yang pakai kotak magnet ini uh, bagus guys oh ya ini saya beli dengan tipe hanya center ya tanpa baterai guys lantas kemana yang SC33 saya dulu yang 5000 Kelvin itu sudah terjual guys dan saya habis terjual itu ya merasa pusing memikirkannya entah itu kangen atau memang rindu gitu guys karena ya suka masih suka dan terjual itu rasanya gimana Gak tahu saya main-main posting aja itu guys ternyata waktu saya packing ya mau saya packing gitu saya raba-raba lagi. Lihat-lihat kayak gini. Center ini masih cakep guys. Lalu saya cari-cari. Ternyata masih ada yang jual di Shopee guys. Dengan harga. Ya sekarang 750 ribuan ya penjual lokal guys. Kalau dulu sekitar 600 ribuan. Tapi toko di Cina sana ya. Sekarang udah nggak bisa diakses. Ya maklum guys ya. Namanya penjual ya. Cari laba kan. Bukan cari rugi. <laughs> Apalagi mengimpor. Sekarang tidak mudah untuk mengimpor barang di marketplace luar ya. Tapi selisih harganya itu tidak fantastis ya masih di angka wajar lah kalau ini jual seharga sejuta dua ratus nah itu udah nggak wajar <laughs> tentunya bentuknya masih sama ya seperti dulu kalau saudara-saudara belum pernah lihat SC33 nah sekarang kita bahas secara cepat saja ini USB Type C bisa dicas langsung di sini ya tentunya oke tombolnya hanya ada di sini guys ya dan tombol pencetannya ini semacam elektrik semacam elektrik itu seperti ini kalau saya katakan ya nah yang cetek-cetek sedikit ya kalau yang mechanical adalah seperti yang tombol di sini. Nah, ini semacam mechanical ya. Kemudian untuk klipnya seperti ini. Dibaut klipnya dan tentunya sangat kuat dengan motif yang sangat maco, taktikal banget. Dengan bezel warna silver di sini, guys. Ini bisa digunakan sebagai pecah kaca juga ya. Di sini agak tajam-tajam sih. Ini buat ah seperti itu bahaya, guys. <laughs> Sofin SS33. Di sini ada indikator baterai dan reflektornya seperti ini. Wah, kinclong dengan reflektor kasar-kasar ya orange peel atau kulit jeruk tadi apa lainnya XHP 70 DHI yes. hai. sudah seperti jeruk nipis ya segernya ya baik untuk membuka baterainya adalah pada bagian atas ini guys nah ini yang saya suka nih tabungnya sangat tebal ya dan di sini ada dilapisi lagi tabung ya Oke, jadi berlapis-lapis gitu berlayer-layer gitu ya Berlayer tidaknya gitu, ya. tentunya sudah kotak udah dikasih pelumas juga silnya tebal ini guys lalu di sini pernya kaku ya nah rapi banget seperti itu nah untuk baterai yang muat itu adalah ukuran 21700 kali ini saya gunakan kades nah bagian plusnya di atas guys ya <laughs> karena ini kepalanya di sini ya kita bukanya nah bagian plusnya di atas kita tutup langsung seperti ini guys ini untuk aluminium bahannya sudah high quality sih termasuk juga anodesnya atau pewarnaannya ini Bener-bener maco sih di genggaman itu guys rasanya untuk center ukuran medium seperti ini ya baterai 21700 wah wow, langsung kita klik nah ini sudah menyala guys ya <laughs> ini ada beberapa tingkatan untuk mode-modenya sama seperti yang dulu itu ya cuma beda warna saja guys cara pengoperasinya simple standar ya seperti Wurkos WK03 ini klik nyala klik lagi mati seperti itu klik nyala kita tekan tahan nah dia akan meningkat ada berapa level ini satu Dua, tiga, empat. Ada empat level guys. Klik dua kali akan turbo. Dar. Nah, udah hangat ini di tangan guys. uh Maco. Lalu kondisi mati seperti ini ya. Kita tekan tahan. Dia akan ke moon. Ya, sama ya. Kemudian kondisi mati ya. Ataupun kondisi dalam menyala seperti ini. Kita klik tiga kali untuk strobo. Satu, dua, tiga. Ah, ini. Tajem banget guys strobonya. Sangat menyelekit ini strobonya ya. Oke, okay, tapi di sini untuk ke mode nya ada tiga macam, guys. Ya, yang pertama adalah strobo. Kita klik tiga kali ya, satu dua tiga. Nah, kita klik tiga kali lagi, satu dua tiga. Nah, ini akan SOS ya. Kita klik tiga kali lagi untuk masuk beacon, satu dua tiga. Lap, lap. Nah, seperti itu, guys. Ya, kemudian biasanya kalau kawan-kawan beli SC33 ya, itu dari sananya di setel defaultnya adalah otomatis mengunci, guys. Jadi kita klik di sini dia akan lap-lap tidak mau menyala gitu ya karena mengunci nah untuk mengunci maupun buka kunci ya kondisi off seperti ini kita klik empat kali satu dua tiga empat nah ini udah mengunci guys nah nah kalau untuk menyalakannya ya kita klik dua kali klik klik nah ini udah menyala ya nah dan kita biarkan selama semenitan ya dia akan mengunci lagi kalau untuk menonaktifkan kuncinya kita klik empat kali lagi guys ya kondisi off seperti ini satu dua tiga empat nah pasti kebingungan pada saat seperti ini loh kok nggak bisa e, membuka kunci karena belum e, slip atau belum mengunci lagi otomatisnya kalau ingin menonaktifkan kuncinya kita tunggu sampai e, mengunci lagi kemudian buka kuncinya ini kan sudah mengunci guys saya buka lagi satu dua tiga empat nah ini sudah tidak terkunci lagi ya kemudian untuk mengubah step ramping ya ke smooth ramping ini juga ada Nah, contohnya seperti ini. Kondisi nyala kita tekan tahan. Set. Nah, ini smooth ramping, guys. Set. Nah, seperti itu. Kalau ingin mengubah ke step ramping, kita klik tiga kali, eh sorry 4 kali di sini ya. Kondisi nyala. 1 2 3 4. Nah, ini udah step ramping, tek 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 seperti itu ya. Nah, jadi klik 4 kali kondisi menyala adalah untuk mengganti smooth ramping ke step ramping dan juga sebaliknya. Kalau kondisi off seperti ini kita klik empat kali adalah untuk mengunci maupun menonaktifkan kuncinya seperti itu guys sebelum kita keluar ruangan coba ini ya diturbokan 5200 nya seperti apa klik door cepat terbakar guys leleh dia waduh yes Oke okay, baik langsung kita keluar guys untuk mengetes seberapa dahsyatnya 5200 lumens pada Sovereign SC33 dengan warna cahaya 6000 sampai 6500 Kelvin. Oke okay, bung langsung di sini kita mulai di level paling bawah ya saya bikin step ramping ini guys ya ini adalah level moon ya seperti ini untuk moon-nya di kebun pepaya biasanya itu guys ya oke okay, moon kemudian level kedua nah ini level keduanya seperti ini level kedua guys kemudian level ketiga sip level ketiga pohon-pohon di sana mulai kelihatan guys yang agak jauh sih ya Pucuk ke sana level ketiga kemudian level keempat Oke okay. level keempat seperti ini Turbonya itu level keenam guys ya Oke okay. level keempat kemudian level kelima seperti ini guys nah, level kelima ini mulai kelihatan semua nih satu ladang ya kemudian turbo klik dua kali tes super terang super terang guys putih banget warnanya ya ini 6000 Kelvin ya yang dulu itu 5000 Kelvin jadi agak kekuningan tapi ini nampak lebih terang guys daripada yang 5000 kelvin ya karena memang putih dia e, seperti putih salju lah tapi tidak putih kebiruan ini mantap kali ini apabila di lorong rumah guys coba ya mulai dari level 1 atau moon level 2 level 2 udah terang guys level 3 seperti ini udah bagus banget ini oke untuk jarak throw nya di turbonya adalah 300 meteran ya nah pisang legend Apakah sampai dengan pakai reflektor yang bisa dibilang kecil ini ya coba turbo langsung uh tembus guys tembus sampai guys ya ini satu jalanan seret sampai 250 meter itu yang saya zoom ya pohon pisangnya sampai dia mantap nah sekarang di sini ya tempat yang ekstrim bagi center apakah mampu benderang di sini ya coba langsung turbo ya di sungai terus eh turbo nih seperti ini seperti ini Bung wah terlihat jelas ya itu nah yang penasaran yang pada mungkin di center lain agak remang-remang di situ apa gitu ya nah itu adalah rimbunan jati dan ori ya pring atau bambu yang besar itu ya oke okay. nah seperti ini ini sungainya agak kering ya coba di sungai yang basah Oke ini dia sungai basahnya Saya turunkan untuk senternya Nah Wah Mantap lah ini center taktikal Nah ini udah mulai step down Dari tadi saya turbo kan ya sejak di sungai yang agak kering tadi Kalau udah step down kayak gini ya Panasnya tidak terlalu menyelikit Panasnya memang panas ya yes. Kalau kita gas turbo lagi dia akan panas Atau suhunya meningkat lagi gitu Coba kita turbo kan lagi Oh sorry ya yes. Nah seperti ini Ya. Hutan rimbunan, terus, nah ini dia, ini udah terang guys. Kalau nggak mau panas seperti ini, lama-lama bisa mantap <laughs> atau dingin dingin aja. Untuk emergency misalkan ingin melihat seperti jauh, apa itu gitu ya, turbo aja langsung, ha seperti ini ya. Kalau memang untuk sangat-sangat darurat emergency atau untuk perlindungan diri, klik tiga kali guys, satu dua tiga. Nah seperti, Wah oh mual guys siapa yang seperti saya juga kalau ada lampu silau-silau lap-lap-lap seperti itu di perut agak mual dan di kepala agak pusing itu mungkin ada orang lain yang seperti saya juga <laughs> seperti itu oke okay. dar mantap lah ini seperti inilah guys penampakan center yang membuat saya pusing dua hari atau berapa itu setelah terjual itu ya ya terobati juga setelah ada seller atau penjual gitu ya dan bersyukur juga guys ada budget untuk membelinya lagi ini termasuk senter taktikal yang ganteng sih guys ya bentuknya itu atau motifnya itu pandai banget yang desain ya <laughs> dan untuk performanya juga luar biasa sekali diar seperti itu ya dengan satu led aja terangnya mantapnya seperti itu untuk bahan material bodi tabunya ini sudah aerospace grade ya dan baik sekian itu saja terima kasih telah menonton dan semoga anda sehat selalu selamat beraktivitas kembali semoga anda sekeluarga senantiasa diberikan kemudahan dalam segala urusan Amin. Turbo. Tes. Sana. Iya, eh, tadi belum, guys. Tes. <laughs> ya. Mantap. Terima kasih.